Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan di antara kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul, nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, sebagai figur dan sebagai contoh kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mengikuti beliau maka kita akan selamat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, idola yang terlupakan, itulah judul khutbah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Idola yang terlupakan, itulah judul khutbah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jemaah Jumat rahimakumullah, siapakah sosok idola yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin sekarang ini? Jawabannya jemaah sekalian, mereka adalah para nabi, khususnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik. Inilah orang-orang yang hari ini menjadi idola, tapi idola yang terlupakan. Padahal jemaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan, suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah dan harap dan yakin beriman dengan datangnya hari kiamat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan keridhaannya, maka merekalah orang-orang yang pantas untuk kemudian kita jadikan sebagai idola dalam kehidupan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam, baik itu dari kalangan orang-orang muhajirin dan kalangan orang-orang ansar, "wallazina taba'uuhum biihsan." Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an, mereka itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, telah disiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan, banyak di antara kaum muslimin pada hari ini ada yang sampai tergila-gila mengidolakan satu artis. Ada yang sampai tergila-gila mengidolakan pemain bola. Bahkan sampai mencontohi gaya hidup mereka. Foto dan poster mereka disimpan dan bahkan dipajang di dalam kamar-kamar mereka. Mereka sangat menginginkan untuk berjumpa dengan sang idola yang mereka idolakan. Bahkan minimal bisa berjabat tangan atau bisa mengambil tanda tangan dari sang idola. Bahkan a'udzubillahi min dzalik. Ada pula kecintaan kepada idola ini